Oke teman-teman, tadi saya habis menjelajah Desa Kroya, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Nah, sekarang saya akan menjelajah Desa Karanganyar nih, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Jadi Desa Karanganyar ini bersebelahan ya dengan Desa Kroya. Nah, terlihat di depan saya ini ada kantor desanya nih, kantor KUU-nya, dan ada masjidnya nih, mega banget ya masjidnya. Coba kita sono yuk. Oke, sini ada gang ke kiri, coba sini dulu nih. Masjid Jami Baitul Adim. Oh, mega banget ya Desa Karanganyar. Nah, untuk kalian tahu nih, sebelah kiri ini masuknya Desa Pegagan Kidul. Ini ada SDN 1 dan 3 Karanganyar. Nah, jadi sebelah kiri ini Pegagan Kidul, kecamatannya Kapetakan. Kalau yang sebelah kanan saya ini Desa Karanganyar, kecamatannya Panguragan. Jadi Kecamatan Panguragan dan Kecamatan Kapetakan itu dibatasi oleh jalan ini nih, jalan yang gak terlalu lebar dan agak rusak juga. Ini jalan menjadi pembatas antara Kapetakan dan Panguragan. Oke, lanjut ke arah selatan ya. Di sini rumah-rumahnya sih bagus-bagus nih. Wow. Ada juga yang sederhana. Oke, jadi Desa Karanganyar ini adalah sentra penghasil endog asin, coy. Endog asin, telur asin. Jadi pusatnya telur asin itu ada di sini nih, Desa Karanganyar. Oke, mentok ya. Coba ke kanan. Ya, sebelah kiri sini ada lapang bola kayaknya nih. Ada dibatasi sungai. Seperti air payau ya, padahal mah air tawar tapi butek. Dan sebelah sana ada lapang bola. Oke, tadi ada gang lewat, coba ke situ dulu. Oke, di sini ada gang tengah nih. Gangnya nggak terlalu lebar. Tapi aspalnya udah mulai agak rusak nih. Rumah-rumahnya padat. Bagus-bagus ya. Ada juga sih yang sederhana, tapi kebanyakan bagus-bagus nih di pagar. Nah, oke, Desa Karanganyar ini saya ulang lagi adalah sentra penghasil telur asin atau endog asin. Tapi warganya ada juga sih yang masih ini nih, usaha jual beli rongsok kayak Desa Kroya ya. Ya mungkin orang-orang luar daerah ini menganggapnya Karanganyar ini adalah masih termasuk Desa Kroya, padahal desa tersendiri Desa Karanganyar namanya. Nah, ini adalah masjidnya nih dari arah sebelah selatan ya. View masjidnya, wow, megah sekali. Oke, ketemu sama jalan yang tadi nih, coba ke kiri. Oke, ke sini. Ada pertigaan, coba yang ke kiri dulu ya. Wow, ternyata keluarnya sini di sawah-sawah. Sebelah kanan sawah-sawah, sebelah kiri nih rumah-rumah ya. Jalanannya tanah berbatu, gerinjal-gerinjul. Rumah-rumahnya cuma ada yang di sebelah kiri doang.
Nah, di sini juga masih banyak rongsok-rongsok ya. Ini dikarungin ada kardus-kardus tuh bekas. Wah, jalanannya parah. Kayak rumah-rumahnya di sini sederhana-sederhana. Cukup terik ya sore hari ini. Gak ada pohon-pohon penghalang kalau sore hari dari sebelah kanan saya nih. Batunya gede-gede nih jalannya. Kayak ketemunya di sini. Oke, balik lagi lah ke arah Balai Desa berarti. Balai Desa Karanganyar. SDN 2 Karanganyar situ. SDN 1 dan 3 Karanganyar. SDN 1 dan 3 Karanganyar. Dari Masjid Desa Karanganyar dan Balai Desa Karanganyar, saya melanjutkan perjalanan menjelajah gang-gang yang ada di Desa Karanganyar. Oke, sini ke arah barat ya. Tadi ke kiri sudah, sekarang ke kanan nih. Oke, di sini ada sungai. Wih, butek pisan hitam ya. Buat mandinya bebek-bebek nih. Rumah-rumahnya sebelah kiri ini jarang, cuma ada berapa rumah doang. Ini yang kanan lumayan padat nih sebelah kanan. Oke, jalanannya lumayan lebar tapi off-road gini nih. Di sini ada graffiti. Oi, false mania, tanda cinta abadi namun kere, mantap. Kembang pete. Oke, di sini tempatnya rongsok-rongsok nih. Enggak tahu apa isinya ya. Kayaknya botol-botol bekas tadi. Ada gang kecil, enggak usah. Enggak usah dijelajahi. Ada gang kecil juga. Oke, sepertinya di depan ada perboden tuh, lagi di benerin apa jalannya, perlu bikin saluran mungkin, jadi nggak bisa lewat. Balik lagi deh.
Oke, di sini ada gapura. Selamat jalan. Jadi ini perbatasan antara desa Karanganyar sebelah kiri ini dan Kroya sebelah kanan. Oke, lanjut nih. Sebelah kiri ya, ada gang-gang kecil. Anginnya cukup kencang siang hari ini, sore, siang menjelang sore. Oke, di sini tempatnya rongsok-rongsok. Tadi ada gang kecil, nggak usah lah. Rumah-rumahnya sederhana di sini. Cicing kue, oke, ada cicing kue tadi. Nah, ini motor-motor bekas tadi di pretelin. Ini ada ban-ban bekas. Ada gang coba sini. Gangnya lumayan lebar ya, aspal. Ada musola Al Ikhlas. Itu ada yang lagi main trampolin juga tuh anak-anak. Nah, di depan saya ini kelas ruang kelas MI Al Ikhlas. Oke, cukup silau ya. Oke, ini yang di Perbudan tadi. Nah, situ. Oke, lanjut sini. Di sini sepertinya ada bangunan sekolah juga nih. MTS Al Ikhlas Karanganyar. Oke, jadi di sini ada MTS juga nih. Jalanannya lumayan lebar, tapi off-road gini rusak parah ya. Benar-benar parah. Jual jangkrik, ada tuh di situ yang mau jangkrik. Nah, ini ke situ Kroya, sini juga. Masih Karanganyar nih sebelah kanan nih. Hijet tadi. Oke, di sini rumahnya sederhana, sederhana. Banyak gubuk-gubuk nih di pinggir sungai ya. Oke, ada pertigaan ke kanan atau lurus? Lurus dulu aja. Nah, di pinggir sungai ini banyak kubuk-kubuk. Ini ada toko juga lumayan besar. Nah, di sini tempatnya rongsok motor nih. 100 Grand body-body motor, ada ban motor juga. Oke, ini udah masuk Kroya ya. Ini balik lagi lah. Revo, motor-motor bekas, ada V80 dan lain-lain. Oke, jadi kalau mau ndog asin dan motor rongsok bekas bisa datang ke sini nih, di desa Karanganyar. Nah, di sini juga ada motor-motor bekas nih, ada RC Bravo ya,
ada Astrea Prima Star. Wah, motor-motornya V80 banyak banget, termokok bekas. Di sini jalannya lumayan halus, cuma banyak apa namanya polisi tidur ya. Nah, di sini juga tempatnya motor-motor bekas nih, kuburan motor-motor bekas ada di sini. Lanjut ke arah selatan. Nah, di situ ada buku-buku ya, buku-buku bekas. Jalanannya aspalnya rusak. Dan ini yang ke arah Balai Desa Kroya tadi. Oke, tadi saya sudah lewat sini. Mungkin sekian saja penjelajahan saya di Desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Mungkin tidak menggambarkan semuanya tentang Desa Karanganyar, tapi saya kira cukup. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.